Bahkan sampai pada saat Wali Kota Palangkaraya HM Riban Satya menjadi narasumber pada pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di Klatpim 4 yang dilaksanakan di Asrama Haji Embarkasi Palangkaraya Jalan Giyobos. Dalam materinya, Wali Kota dua periode ini banyak menjelaskan pentingnya pendidikan dalam keluarga. Bahkan kata Riban, pendidikan sudah selayaknya ada sejak usia dini. Selain itu, ada kata Riban, pentingnya pendidikan sangat menentukan masa depan bangsa. Riban juga menjelaskan kalau pendidikan tidak hanya didapatkan dari sekolah. Apalagi salah satu visi Kota Palangkaraya adalah pendidikan. Lebih kita tekankan sekarang yang diklat ini adalah para pemimpin kita, para pemimpin kita di level pelayanan. Nah, mereka ini yang menjadi ujung tombak, menjadi corong kita atau menjadi semacam ya kalau di kanunya itu humas. Wali Kota Palangkaraya dua periode ini juga berpesan kepada peserta di Klatpim 4 ini agar belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dalam kehidupan termasuk dengan pekerjaan. Dari Palangkaraya, Agus Yusar, Permata TV, mengabarkan.